Alhamdulillah kawan, sekarang sudah sore dan kita sudah ikat atau berlabuh di rakit. Coba ikat di rakit kawan. Dan kawan-kawan saya masih mancing. Mereka lagi mancing tunda kawan. Mereka di depan sana. Kita sementara ikan. Alhamdulillah hasil tangkapan lumayan kawan. Alhamdulillah tangkapan kurang lebih sudah hampir 50. Sekitar 40 ekor lebih. Jadi mungkin rencananya kami akan bermalam kawan. Insya Allah cuacanya bersahabat atau mendukung. Insya Allah kami akan bermalam. Cuma kurang sayangnya sekali hari ini tidak ada sambaran big tuna kawan, atau ukuran besarnya. Insya Allah besok yang kurang-kurang big tunanya atau kurang-kurang besarnya bisa muncul dan kita bisa strike. Jadi kami 3 perahu kawan. 3 perahu. Rencana akan bermalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses buat kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Nah, dari Sabang sampai Merauke, salam hormat dari saya. Alhamdulillah ini pagi yang kedua kawan umpannya. Dan alhamdulillah ikannya juga kurang begitu bagus makannya. Tapi lumayan lah, kami gunakan umpan itu kami tarik lebih 10 ekor. Ada sekitar 13 ekor yang kami dapat. Dan juga hari ini kami sangat ramai kawan ya. Ramai sekali hari ini mancing di rompong hari ini ramai sekali ya. Itu umpannya kawan yang sudah saya pegang, umpan tundanya. Itu 17 mata pancing yang kami gunakan. Coba ikannya tadi, ikannya. Ikannya coba dek. Tidak kelihatan. Coba sorong ke dalam. Ah, itu hasil mancing dari pagi buta kawan. Kawan. Lebih 10 ekor ya. Insya Allah kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kawan, mungkin kita lanjut mancingnya. Kita mau mancing ya, sipul dia dengan air tawar biar tidak karatan dan umpannya awet ya. Gitu kawan. Jadi kalau umpan tunda habis digunakan, di saat mau disimpan ya disipul dengan air tawar seperti itu biar dia awet umpannya. Ini hari ramai sekali kawan.
perahu nelayan Bram. Semuanya turun. Oke, mantap. Alhamdulillah kawan. Ini kondisi pagi hari ini. Kami semua 6 perahu. Kami semua 6 perahu kawan. Jadi kami semalam bermalam di rompong 3 perahu. Jadi yang 3 perahunya ini barusan turun hari ini. Ini pemandangan pagi hari di hari yang kedua. Walaupun semalam kami diguyur hujan, habis-habisan hujannya, mantap sekali hujannya semalam. Tapi alhamdulillah cuacanya atau gelombangnya tidak begitu besar. Jadi kami bermalamnya pun sedikit agak nyaman. Ya. Ini rompongnya kawan. Kawan saya lagi mancing tonda. Ikannya belum muncul kawan. Biasanya ikannya kalau pagi hari begini, kalau ikannya rompong banyak biasanya mereka muncul atau bermain. Tapi ini kawan-kawan bisa lihat sekeliling rompong tidak ada yang lompat ikannya atau yang main. Kayak itu sambarannya kurang mantap. Dan arusnya juga lumayan kencang dibanding hari-hari kemarin atau minggu-minggu kemarin. Arus lautnya agak teduh. Sekarang ini kayaknya agak kencang arusnya. Oke kawan. Mungkin saya akan siap-siap juga buat mancing tenggelam kah atau langsung atau mancing pun kita tahu juga ini kawan. Mudah-mudahan kita bisa dapat sambaran yang mantap. Oke, kita mancing tenggelam. Alhamdulillah langsung diberi sambaran. Sambaran kawan. Cintung tenggelamnya kawan. Diberi sambaran. Ikan apa ya? Sambarnya kawan. Mantap. Sambaran mancing tenggelam pertama di hari kedua. Ikan tuna. Kawan, tunanya.
lagi kawan. Oh, kau tunggu dia ini. Tunggu dia. Tunggu dia. Depan juga strike. Ah, umpan jago. Baby tuna umpan jago, baby tuna. Kurang tahu juga datang jam berapa. Depan juga strike kawan. Mantap, sambaran depan juga. Mulai disambar. Sambaran depan. Wah, mantap. Baby tuna. Kawan, mungkin saya akan coba mancing toda dulu, tapi menggunakan umpan yang kecil atau mata pancing stainless kawan ya. Kalau bisa lihat umpannya kecil. Ini di bagian mata pancingnya ini hanya bulu ayam ya. Di sini kawan, ini hanya bulu ayam sama bulu mutiara ya. Bulu mutiara. Ini jadi dan bulu kemocengnya di bagian kepalanya saja. Ini bulu kemoceng dengan tangkai gula-gula yang saya buat. Ini tutorialnya atau cara pembuatannya juga sudah ada kawan di video saya. Kawan tinggal nonton aja. Ini tutorialnya sudah ada. Umpan kecil ini ya. Mungkin saya akan coba mancing tonda dulu menggunakan umpan ini. Soalnya ikannya main, tapi ukuran-ukurannya kecil-kecil kawan ya. Yang main seperti ini, ikan ukuran-ukuran baby tuna. Baru mainnya pun tidak rame. Jadi saya gunakan umpan ini, insya Allah bisa disambar. Karena umpan ini peluangnya sangat bagus sekali kalau di saat ikannya kita kurang dapat sambaran atau ikannya kurang makan.
kita gunakan umpan kecil ini, itu sangat bagus. Ini jaraknya pun sama, ya sekitar 50 depa atau 70 depa. Dan cara tolaknya santai aja kawan, ya. Turunin aja. Lihat tonda pelan-pelan. Ini kecepatan tondanya 6 atau 7. Kecepatannya kawan. Jadi kecepatannya itu di sekitaran 7 atau 6. Jadi tondanya pelan-pelan. Tapi di saat kalau kawan mengejar ikan main, ya boleh kawan naikkan kecepatannya, boleh. Tapi di saat sudah mendekat, ya kawan turunkan lagi. Kawan, saya dapat sambaran kawan. Mantap, umpannya disambar. Baby tuna. Banyak kawan. Kita lanjut lagi. Sambar lagi kawan. Jadi sambar lagi. Tuna yang menyambarnya kawan.
kedalaman juga di